Mah, ini kasih nama si Pelor aja ya. Kan belum dikasih nama sih itu, dikasih si Pelor aja ya. Soalnya dia mah gampang molor. Nah, 11-12 sih mirip. Kalau ini si Maung. Gede ya, ini gede ya. Iya, si Maung lumayan. Ini kalau nggak salah umurnya udah 4 tahun, 5 tahun lah. Soalnya dari Sukabumi saya dulu. Wah. Kamu yang bawa, capek ama ya. Bener ya. Yaudah pulang duluan ya. Cetek-cetek tapi merenyin. Mambe lah. Masuk dulu, Bos. Kemudian ya, Bos. Nih. Rasanya kemarin kambingnya ayah, iya. Ayah 5. Kemarin kambing. Kita kasih makan rumput. Apaan itu? Halo semuanya, ketemu lagi di vlog saya di Saru Hobi ini. Yang namanya hidup di kampung tuh seperti ini ya. Ngurusin kambing. Ini alhamdulillah kambingnya ada berapa sekarang kambingnya, Mah? Ada 6. Ini di sini 4, di sana ada 2, berarti 6 sama anaknya ya. Kemarin baru aja lahiran tuh. Iya. Yeah. Yeay. Yang Mbak, yang temen yang ini nih, temen si ini nih. Mana? Nih, temen si ini nih. Oh, pasangannya. Ya pantesan kemarin yang pantesan. Tapi dipindahin ada di depan ya. Anaknya, ini 2 hari ya, baru 2 hari. 2 hari kemarin. Dia lahiran. Nah, bagi yang tahu, saya juga nggak tahu nih jenis domba apaan nih, jenis kambing apaan. Kalau yang itu domba ya, kalau biasa di kampung di sini sih disebutnya embe gembol. Kalau yang ini jenis embe etawa, bukan ini, tapi telinganya telinga yang panjang. Ngurusin kambing tuh disebut capek ya, iya capek, tapi disebut seneng ya, ada senengnya juga. Tapi lumayan aja lah. Tapi bukan untuk komersil ya. Sedikit cerita, ini adalah kambing almarhum bapak ya. Tadinya ini punya almarhum bapak. Jadi akhirnya gak ada yang ngurusin lagi dan terpaksa saya urusin. Tapi gak tahu sampai kapan saya juga ini. Ini bagus-bagus ya dombanya tuh. Ih, domba embenya ya. Putih-putih. Si putih ini. Ini belum ada namanya nih, yang ini 2 nih. Kalau ini si Maung. Nama disebut si Maung. Ini si Maung. Ini domba apa Maung? Embe apa Maung? Embe lah. Iya, tapi namanya si Maung. Saya kasih nama si Maung. Oh. Karena badannya gede, besar, tinggi besar. Wah, kayak Arab. Kayak Arab. Kamu mau ngasih nama nggak sih ini? Nih? Belum ada namanya juga itu nih. Si Kerbew itu. Itu si Kerbew itu. Janganlah. Masa si Kerbew. Bagus ya. Si Maung, si Kerbel. Jadi ini untuk kambing sejumlah ini menghabiskan 2 karung sampai 3 karung rumput ya. Jadi tiap hari saya ngarit ada di bawah ya, dan sekarang juga mungkin mau ngarit lagi. Ini 2 karung, 3 karung ini habis. Kalau dihitung-hitung sih tenaga capek, tapi dibandingkan dengan hobi ya lumayan seru juga sih. Kamu seneng nggak urusin kambing? Kalau seneng ya nikmatin aja. Seneng-seneng. Yang jadi pertimbangan ngurusin kambing itu adalah ketika kita ngasih makan dan makanannya itu rumput. Rumput itu gratis, bisa di ada di sekitaran sini juga ya, gampang. Jadi nggak beli, nggak susah. Jadi ya nggak begitu berat gitu ngurusinnya. Sehari berapa kali kasih makannya? Ini kadang 1 kali, tapi biasanya saya 2 kali. Pagi jam 8 sampai jam 10 itu waktunya buat dia makan, tapi nggak terlalu banyak. Terus sekitar asar ya,
jam 4-an sampai maghrib itu dikasih lagi. Jadi dua kali kasih makan. Dua kali sehari. Dua kali sehari. Dan sekarang saya ini mau ngarit lagi persiapan. Kamu bantuin ya. Enak aja kalau nggak dibantuin, ngurusin kambing nggak dibantuin, capek nih. Udah disiapin 3 karung. Pedas. Iya dong. 3 karung. Tiga karung. Itu karungnya juga karung cap ayam ya. Nggak tahu cap ayam, tahu cap buaya. Tahu saya. Kalau cap buaya ta, cap kamu ta. Enggak lah, sudah tobat. Nih si Maung, Maung. Ong. Ong, nyari dulu. Sebenarnya ngarit tuh pakai ini nih, pakai arit habit. Nah. Cuman satu. Satu. Kalau buat nyari rumput pakai arit seperti ini kecil ya. Jadi pegel mah, susah. Apalagi ada 6 kambingnya. 5 sih sebenarnya, yang satu masih nen. Masih nusuk. Baru lahiran ya? Iya dong. Dan sekarang karena kambingnya ada banyak, kalau misalnya kita pakai arit itu susah. Dan biasa sekarang udah siapin, biasanya saya pakai apa sih, mesin rumput ngaritnya. Jadi lebih gampang, lebih efektif. Ya lebih simpel aja waktunya. Nah ini mesin rumputnya nih. Nanti gimana nih pembagiannya, pembagian kerjanya, tugasnya? Apa kamu yang motong, yang ngarungin? Gantian aja. Kalau kamu yang ngarungin, yang motong? Ngarungin aja lah. Tuh mama di sini nih, yang dua lagi belum ngelihat ya. Ini nih. Tuh. Kelihatan nggak? Ini kita lagi di belakang rumah ya. Tuh. Kelihatan nggak? Dideketin aja sini nih. Kelihatan. Itu emaknya coklat, anaknya coklat, putih. Itu putih. Nah, lagi nyusu dia. Itu baru 2 hari ya. Ngedeketin. Kenapa, Mbak? Nih, kasihan takut mau main. Lupa kali ini. Mobilan nih, Mbak. Ini kan buat anak-anak masih bayi. Ya. Rekun. Udah langsung aja lah, kita takut keburu sore. Tahu sendiri kalau sore itu sekarang lagi musim hujan. Ada di bawah ya, seperti kemarin di tempat biasa sih. Kayak si bolang. Emang banyak rumputnya. Cukup banyak sih. Nah, ini kebun bambu nih, masih taman. Bambu. Cuman nggak terurus ya. Kami juga cuman gak ada apa-apanya. Wah, langsung ini roboh. Bisa dapur meren. Tahu ada yang bertang atau apa ini? Coba intip dulu. Tuh ada yang lebang. Yang lebang. Dari atas. Kayaknya. Lalu? Oh nggak kena itu nah, ya? Ini kebun kami juga dan ini sawah. Kita akan ngarit di sini. Ini sawah nggak ditanamin apa-apa ya.
sengaja khusus buat ngarit aja. Jadi ngambil rumputnya doang. Nih, lihat tuh. Banyak rumput kan? Banyak. Ini sengaja enggak ditanamin apa-apa. Soalnya kita gampang nyari rumputnya buat kambing. Nanti mau ditanam odot aja. Nah, jadi ada berapa petak ini? 1 2 3 4 petak jadi rumput semua. Dan di sana tuh ada empang ya. Apa sih kolam ikan dan kebun. Itu ikannya jangan diambilin ya nanti ya. Punya siapa emang? Punya orang. Oh, kirain punya kamu. Gimana? Jujut. Itu di keduknya pakai arit kan, itu ada aritnya. Capek juga mah. Nah, istirahat dulu. Ngeliatin yang ngewadahin. Bagi-bagi tugas kan kita. Enak aja enggak dibagi mah. Dan ternyata masih panas cuacanya di sini. Dan anak saya yang bungsu juga nyamperin ke sini nangis. Paling kita nggak nyampe 3 karung dapatnya, paling nyampe 2 karung, tapi lumayan lah. Daripada kita nggak dapat sama sekali, dan kalau misalkan kita pakai manual juga nggak pakai mesin, ya mungkin belum tentu dapat sekarung, ya apalagi 2 karung ya. Kena badan juga pegel gitu, ngabisin waktu. Ya kalau misalnya pakai manual, pakai arit, kita sampai 1 jam sampai 2 jam itu baru bisa dapet 2 karung. Tapi pakai ini paling nyampe ya 10 sampai 15 menit juga udah kelar. Mah udah gitu aja. Wih, keren banget ini. Iya dong. Tuh udah penuh tuh. Tuh satu lagi. Keren nih, keren. Kamu yang bawa, capek ama ya? Bawa apa? Itu, rumput, 2 karung. Kecil-kecil, cetek. Bener ya? Yaudah, pulang duluan ya. Cetek-cetek tapi merenyin. Cetek itu mah. Cetek-cetek tapi merenyin. Beri. Tau ada di perut aja sih ini. Perut apa? Perut kambing. Udah nanti om bawa mesin aja, ntar abah bawa rumput, mari ajak tuh. Bocil, main pulang nggak? Ntar sini lagi, anterin itu mesinnya ke depan rumah. Rumah siapa?
Mbak Mbe lah. Ya, pulang. Bawa karungnya. Harusnya bawa ya. Ya udah sana ngomong banyak. Oke, Bu. Masuk dulu, Bu. Udah ya, Bu. Kita di anak saya. Sekarang dah lima. Neng, neng. Dia ada kotok nama ya Anyar. Juga si Aka, si Jewang, si Sabaradi. Korban, alhamdulillah. Bentar, kemari ke Bali berangkat. Mah, ini kasih nama si Pelor aja ya. Kan belum dikasih nama sih itu, dikasih si Pelor aja ya. Soalnya dia mah gampang molor. Nah, 11-12 sih mirip. Kalau ini si Maung, ini nggak dikasih nama, tanpa nama. Ya, jadi begini keseharian kami ini. Untungnya saya punya istri nih, rajin. Rajin, rajin. Mau diajak ngarit dia. Kadang dia ngarit sendiri. Ya, jadi mungkin ini keseharian kami ya. Tuh, ini rumput yang dapat tadi ya tuh, dapat 2 karung mah kasih makan lagi yang ini tuh. Ini makan yang bekas kemarin tuh. Mas ada aritnya di situ. Nih yang ini aja nih, kasihan nih. Yang mana? Nih yang 2 nih. Tuh yang itu tuh. Nah yang itu tuh. Kasihan dia, kan dia berdua. Itu juga sama berdua. Nah, ini mirip. Mirip siapa? Mama. Hap. Hap.